Bismillahirrahmanirrahim. Bebe Aki. Fahmul Jannah. Amin. Ya. Baik, kita mulai dengan baca dengan berdoa ya. Belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna idza syi'ta sahla. Amin. Mudah-mudahan kita dimudahkan belajarnya hari ini. Amin. Ya, yang izin Bu Yuni karena ibunya ini ya meninggal ya hari kemarin ya. Siapa? Meninggal hari ini atau kemarin ya ibunya? Ibunya Bu Yuni. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Terus jadi sekarang lagi ngurusin ini Bu Yuni bukan? Oh, saya belum. Oh, Bu Laili. Jadi salah. Bu Laili. Oh, tapi Bu Yuni juga. Oh, Bu Yuni juga. Kok Bu Yuni juga ya? Sama ya? Izinnya ibu saya sudah meninggal pada maghrib kemarin. Terus tadi Bu Laili. Oh, kalau Bu Laili kemarin ayahnya meninggal. Sekarang Allah, berduka ya teman-teman kita ya. Tapi maksudnya masih ada ya. Maksudnya kalau saya mah dari dulu udah enggak ada. Maksudnya, oh gitu. Berarti panjang umur juga tuh, panjang umur ya, juga. Iya, berapa? Kalau saya waktu itu udah 60-an udah meninggal, dua-duanya udah. Iya. 60 tuh masih muda ya kalau. Iya, seharusnya. Iya. 60 59. Oh iya, masih muda. Saya masih baru punya anak balita-balita kecil-kecil, anak-anak masih baru berada TK. Sekarang udah berada kuliah ya, anak-anak saya. Ini mulai ini masih ada gitu orang tuanya. Hanya baru-baru sekarang ini. Ini berarti banyak umur juga. Iya. Mudah-mudahan para almarhum husnul khotimah, insya Allah. Amin, amin. Kita mulai dari ini aja, dari buku Baina Yadayk. Nanti ibu coba-coba coret-coret pakai pulpen bisa nggak ya? Coba ya. Coret-coret pakai pulpen. Kan di sini karena kalau Baina Yadayk itu ya harus punya pulpen. Harus punya buku. Buku ya. Buku. Ya, terus saja. Insyaallah nyari. Ya, karena banyak latihan yang harus di buku terus di. Iya. Ada ini saja ya, gambar-gambarnya menunjang. Iya, gambar kan. Bukunya ya, kertasnya tebal ya? Bagus. Maksudnya kayak buku pelajaran sekolah. Iya. Beli online, Bu? Iya, online tuh ada. Oh, ya, saya belinya di Ustadz Dani. Iya. Ini yang saya share, halamannya udah kelihatan belum? Saya besarkan. Oh, kacamata harus diginiin juga. Di sini tuh ada latihan nulis segala tuh. Misalnya tarik garis kanan, tarik garis kiri, tarik garis ke bawah kayak gitu-gitu. Oh, kayak gini nih kan. Iya, iya. Anak-anak ini ya. Iya, reputasi kitabah. Itu latihan. Iya. Dari istima, mendengar, kemudian membaca, terus saya menulis semuanya. Ya. Kita lanjutin yang kemarin kan udah negara-negara ya. Ini yang kemarin ini udah belum. Halaman 6 sekarang Ustazah. Oh, halaman 6 ya. Ini udah jauh. Ini udah kita jauh. Suruh voice note. Berarti masih terus ini soal negara-negara nih harus inget banget ya. Belum terlalu ngeh kalau misalnya nggak diulang-ulang. Misalnya Suriah. Ya. Suryatun kayak gitu. Iya. Yeah. Beda-beda tapi artinya tulisannya tuh beda dikit.
Berarti yang ini satu halamannya nggak kelihatan ya kok di sini ya? Di sini bisa nggak diketik? 6. Oh bukan. Apa ya? Kalau yang kemarin Ustazah Afwan yang Turki itu nggak pakai tasjid ya Ustazah ya? Kan kalau yang ada tasjidnya itu berarti saya orang Turki, Turkiyun. Oh, ya. Yang orang Turkiyun berarti pakai tasjid ya tetap ya? Iya, kalau yang orang Turki, orang Turki pakai tasjid. Kalau perempuan kan pakai tamar buta jadi Turkiya, Turkiyatun. Turkiyatun. Soalnya ini pembukaannya banyak bukunya. Tadi 30 aja coba 30. Halamannya nggak kelihatan. Oh, ini 7. Nah, sekarang ini 7 nih. Ini ya. Yang ini kan udah nih. Yang percakapannya gimana? Udah. Ini baru udah nih. Udah kemarin di voice note. Oh iya. Hadis sadiqati. Kita ulang lagi ya. Ya, tapi nggak kalingan kan gambarnya nggak kalingan wajah foto. Kalau saya kan foto kalingan foto. Ini kelihatan ya? Kelihatan. Ya. Sekarang kita nih latihan melihat tulisan, mendengar bacaannya. Kemudian ini mengulang aid itu diulang bacaan. Melihat, mendengar, diulang. Iya. Ahlan wa sahlan, Bu Fitri. Alhamdulillah bisa bergabung. Terus siapa yang berarti yang nggak hadir ya? Apa udah berlima? Kita nih berlima ya? Yang izin 2. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ikutin saya nggak? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, pakai logat di Arab-Arabin se-Arab-Arabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kalau orang Arab tuh gitu ya, nada-nadanya gitu. Nah, ada penekanan-penekanan gitu ya. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Hadhihi ukhti. Hadhihi ukhti. Hiya tabibatun. Hiya tabibatun. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Hadhihi sadiqati. Hadhihi sadiqati. Hiya talibatun. Hiya talibatun. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Ma'assalamah. Iya. Ini ceritanya lagi mengenalkan temannya ya. Ya, kalau ini ada dokter nih tandanya nih. Tandanya dokter. Ini lagi kenalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadhi. Ini lagi memperkenalkan. Dia adalah dokter. Dia adalah dokter. Ahlan wa sahlan, selamat datang. Hadhihi sadiqati, yang ini ya. Hadhihi sadiqati. Dia teman saya. Dia talibatun, hiya talibatun. Dia murid, seorang siswi. Siswi ya. Kemudian ahlan wa sahlan, selamat datang. Ma'assalamah, sampai ketemu gitu. Ma'assalamah. Gini ya, kalau bahasa Arab itu nggak bisa plek itu diartiin gitu ya. Misalnya, kalau misalnya diartiin banget nih, ma'a bersama salama keselamatan. Jadi bersama keselamatan. Jadi beda ya artinya ya. Maksudnya kalau bahasa Arab itu cari padanan. Iya, cari padanan kata. Di Indonesia kalau mau bilang, misalnya mau berpisah tuh bilangnya apa?
misalnya sampai jumpa lagi kayak gitu. Kalau kita biasanya hati-hati di jalan, sampai ketemu lagi gitu kan. Yeah. Nah, di Arab nggak biasa kayak gitu. Di Arab ngomongnya ma'assalamah. Bisa juga. Bisa juga hati-hati di jalan, sampai ketemu lagi. Gitu ya. Ahlan wa sahlan juga selamat datang. Kalau diartiin banget, sahlan itu kan mudah. Ya. Ya, terus assalamualaikum. Assalamualaikum. Kalau diartikan ke Indonesia gimana? Selamatan atas keselamatan alaikum atas kalian. Iya. Jadi ini sebenarnya kan doa. Enggak nyambung kalau ke Indonesia tuh Indonesia cuma bilangnya apa kabar kayak gitu kan enggak. Halo, halo. Halo. Kalau di Arab udah terbiasa assalamualaikum. Muslim jadinya. Kita jadi sebagai seorang muslim jadi terbiasa juga. Iya. Waalaikumsalam. Nah, terus hadhihi ini muannas ya. Hadhihi muannas. Tahu muannas, Bu? Jenis perempuan. Iya. Ya, untuk perempuan, muannas itu untuk perempuan. Ini kita lagi bicarainnya yang perempuan semua di sini. Ukti, ukti itu ukhtun, saudara perempuan ya. Ini ada artinya idofa nggak nih? Ada idofanya nggak? Ada pemilikan nggak? Ada nggak? Kalau ukti ada kepemilikan nggak? Oh, ya di sini kan artinya saya. Saya, iya. Iya. Artinya saya berarti saudara perempuan saya. Iya, berarti ini idofa ya. Idofa nih jadi satu kata tapi ada dua saudara saya kalau bahasa Indonesia tetap ada dua ya saudara saudara perempuan saya terus hia hia ini dia tapi dianya untuk perempuan atau laki perempuan perempuan dianya ini kan pakainya perempuan, berarti ini yang dimaksud dia siapa nih? Kembalinya ke siapa nih? Kembalinya ke hadhihi atau ke ukhti? Ke ukhti. Iya, jadi dia itu maksudnya saudara perempuan saya, benar. Dia Tobi Batun. Ini juga tamar butoh ya, perempuan ya. Tanda perempuan tuh ada tamar butohnya. Nah, kalau dilihat mubtada khobarnya, hadihi ukhti, ini satu kata yang terpisah dengan hiya tobi batun ya. Ini kan titik nih. Hadihi ukhti mana mubtada? Mubtada? Masih ingat mubtada? Bu Fitri dibuka aja. Ininya mikrofonnya. Ya. Yang mana yang mubtada? Hadihi. Hadihi. Hadihi ya? Iya, betul. Terus Bu Nur Hayati, khobarnya mana? Yang dari hadihi ukhti ini mana khobarnya? Ukhti. Iya, betul. Kalau dua kata insya Allah bisa ya. Hadihi ukhti. Hadihi mubtada, ukhtinya khobar. Nah, ini ada titik nih. Di sini ada titik. Nah, kemudian ini hiya. Bu Firly, yang mana mubtadanya di sini? Di hiya tobi batul. Iya betul. Terus Bu Fitri yang di sini khobarnya yang mana? Tobi Batun. Iya, gitu. Udah oke ya, pada khobar satu kata. Sebenarnya ukti udah dua kata ya. Jadi nanti kalaupun dia terpisah, jadi satu kata. Misalnya saudara saya ini kan karena tulisannya disatuin, jadi kayak satu kata ya. Jadi khobar. Ahlan wa sahlan ini ta'bir orang Arab ya. Jadi dia tuh jadi satu, nggak bisa dipisahin juga. Kalau ini fathah, harokatnya fathah dia. Aslinya sih dari masdar ya. Bimakna fi'il juga. Bimakna dia ada bermakna fi'il atau pekerjaan juga. Terus hadhihi shodiqati. Bu Firly, yang ini hadhihi shodiqati, hadhihinya sebagai apa? Mubtada. Iya, shodiqati.
Khobar. Iya. Nah, ini kan ini titik lagi nih. Kalau udah titik udah mulai lagi yang baru. Bu Nur Hayati, hmm. Hiya Kuali Batun, hiya sebagai apa? Mubtada. Iya. Kuali Batun. Kuali Batunnya. Khobar. Khobar. Iya, betul. Nah, kalau ini masdar ya. Kalau masdar pernah belajar kan ya? Masdar pernah belajar ya? Kata dasar. Apa sih? Maksudnya selamat datang, tapi dia takbir juga. Takbir itu ungkapan orang Arab. Tapi ngambilnya dari masdar. Masdar itu bermakna fi'il, bermakna pekerjaan juga. Kan selamat datang. Datang kan pekerjaan, tapi ada makna datangnya gitu. Nah, ma'assalamati. Nah, ini dia. Bu Fitri, ma'assalamati ini bentukan apa nih? Bentukan apa? Bentuk katanya. Apa dia naat man'ut, apa dia idofa, atau dia mubtada khobar gitu. Karena itu bentuk kata. Tarkibnya apa nih? Kalau kayak gini nih susunan apa? Mubtada khobar bukan ya? Mubtada, mubtada marfu. Mubtada pasti doma. Mubtada pasti doma. Iya, kecuali yang mabni. Nah, sekarang masalahnya kita nggak tahu ya. Yang mabni mana, yang nggak mabni mana. Dari bentukan ini susunannya, dari misalnya ma'a, terus nah ini ti gitu loh. Ini gimana? Idofa atau mubtada khobar atau tadi mubtada khobar udah nggak bisa. Jadi atau naat manut. Jadi pilihannya sekarang idofa atau naat manut. Idofa ya. Iya, ingat yang kemarin Lailatul Qadri. Nah, cuman ini kan nih ujungnya nih Lailatul Qadri. Ma'assalamati gitu. Terus ini ada alif lam nih. Ini ada alif lam. Ma'assalam alif lam, terus ini ada kasroh. Gitu. Ingatnya itu tuh idofa. Ini berarti yang satunya mudof. Ma'anya mudof, assalamatinya mudof ilaih gitu. Gimana? mudof ilaih. Saya pokoknya. Oh. Yang kemarin, Lailatul Qadri. Kemarin yang kita udah belajar. Yang lagi ya. Ini kan, jadi ciri-cirinya itu... Pertama di akhirnya yang kata keduanya, kita lihat kata keduanya deh. Cirinya tuh yang kata keduanya itu ada alif lam. Gitu. Dan berharokat kasroh dan harokat kasroh. Jadi itu ciri-cirinya. Indofa. Iya. Indofa. Jadi lihat kata keduanya. Wah, ini nubruk. Itu ciri-ciri isim juga ya Ustaz? Jadi mereka isim dua-duanya. Oh. Ini nggak bisa dipindahin ya kalau udah diketik. Kirain bisa dipindahin. Ulang lagi. Clear ya semua ya, clear. Jadi cirinya gimana tadi? Ulang lagi deh. Bu Firly, ciri idofa kalimat yang kedua. Oh, di kata keduanya ada alif lam, ya. Terus di akhirnya ada kasroh. Ya, betul. Bu Nur Hayati, ciri dari mudofun ilaih apa? Yang tadi kita bahas itu namanya mudofun ilaih ya. Apa yang asalamah ini mudof ilaih itu yang satu kata dua makna gitu saya iya yang dua kata tapi jadi satu makna benar itunya syarat mudof apa mudof ilaih mudof ilaihnya kasroh harokatnya kasroh iya harokatnya kasroh kemudian satu lagi sebentar ada Alif lam juga. Nah. Alif lam. Oh, itu juga atau, sama. Atau disebut juga ma'rifah gitu. Jadi yang kata keduanya syarat mudhof ilaih itu ma'rifah. Ah, apa itu ma'rifah? Ma'rifah itu ada alif lamnya, udah diketahui. Ada orangnya, ada bendanya kayak gitu.
Nanti di bahasan selanjutnya nilai nggak ada alif lam ya, tapi dia tetap ma'rifah gitu. Kayak nama orang kan ma'rifah ya. Misalnya dia di sini diganti Muhammad, ma'am Muhammadin, itu dia beda lagi tuh, nggak ada alif lam karena nama orang. Kalau nama orang nggak ada alif lam kan. Kalau ini isimnya bukan nama orang, tetapi belakangnya tetap kasroh. Gitu. Ini mudhof ilaih ya. Mudhof ilaih. Masih bingung nggak mudhof ilaih? Ntar kalau ketemu lagi. Jadi idhofah sama mudhof ilaih itu isim yang saja ya? Iya, iya. Jadi idhofah itu terdiri dari mudhof dan mudhofun ilaih. Terus dua-duanya isim gitu. Kalau di sini ma'a itu fathah karena dia dorof. Nah, yang mudhof ini kan namanya mudhof ya? Ya tulis ya. Di sini kan mudhof ya, mudhof. Kalau mudhof itu harokatnya beda-beda. Tergantung. Kalau misalnya dia dorof, ma'a ini kan dorof. Ya udah fathah gitu. Ntar kalau dia sebagai mubtada ya domah gitu. Kalau setelah harfu jar apa? Setelah harfu jar kasroh. Iya gitu. Jadi kita udah tahu posisi fathah di mana, untuk yang mana, posisi domah untuk yang mana. Saya tanya lagi ya. Kalau domah itu posisi apa? Posisi kata-katanya ada enggak? Sebagai subjek ya. Mubtada bilangnya ya. Iya, subjek. Maksudnya iya, atau mubtada. Iya, sebenarnya sih subjek sama mubtada itu belum sepadan sih. Cuman orang Indonesia biasanya nyebutnya Indonesia subjek. Biasa subjek predikat. Iya, ya, soalnya udah biasa subjek predikat. Nanti enggak sepadan. Nanti bakal ada pertanyaan tambahan ketika maknanya jadi enggak sepadan gitu. Kita mubtada aja ya. Mubtada ya, domah ya. Ya betul, berarti tadi marfu atau domah berada di mubtada ya. Nah, sekarang yang berada di kasroh setelah mubtada. Harfu jar. Harfu jar, betul. Atau kayaknya kalau saja harus di catatan yang ini, malah mendetil misalnya. Mana? Suka lupa-lupa terus. Ya kayak gini ya, nih, ya. Ciri-ciri ini mubtada terus apa tuh slide. Itu harus diulang-ulang dan emang dicatat. Ya benar. Iya, kayak ini kayak belajar tajwid kan ada namanya, ya kan? Nah, harus begitu, harus rinci dulu apa ya. Dulu ciri-cirinya apa. Karena ini kan udah lewatnya teori bener loh, udah lewat loh. Iya, sebenarnya mustahil, tapi yang itu jadi lupa-lupa. Iya, nggak apa-apa. Kan buka-buka. Saya ngulang teorinya walaupun ininya masih baru, di buku Bainaya Daiknya masih baru. Cuman di sini fokusnya ke tarkib itu kayak susunan. Oh iya, ini susunannya nih mudhof ilaih. Susunannya nih ma'ut. Oh ini mubtada khobar. Ibu udah bisa ngebedain itu. Kalau udah bisa, baru oke. Ustazah, boleh tanya nggak? Boleh dong. Tadi kan hajihi itu mubtada ya? Iya. Tapi katanya kalau mubtada nggak bisa kasrah ya? Stas. Iya, pertanyaan yang bagus. pernah belajar ini nggak? Yang kalimat yang mabni, yang mu. Nah iya itu. Alasannya itu yang nggak berubah. Iya, masalahnya kita nggak tahu mana yang mabni, mana yang mu'rob gitu ya. Mu'rob, iya. Yaudah ntar saya share yang mabni. Gimana? Kemarin yang isim ghair munsharif juga itu kan tidak bisa berubah, tidak bisa menjadi kasroh atau tanwin. Udah apa belum? Yang tidak bisa kasroh dan tanwin yang kemarin saya share di grup. Isim la yasharif. Dan yasharif ya. Nah, itu dibaca, dilihat, dipahamin kalau maksudnya boleh. Nah, nanti sekarang nih saya mau ngasih tahu yang mabni. Biar enggak ketuker-tuker. Jadi harus hafalin yang itu dulu, pahamin yang itu dulu. Paham, iya, nggak usah dihafalin sih. Harus merojah terus. Nanti pusing.
Nah, sekarang hadhihi kita kasih tahu aja ini mabni gitu ya. Iya. Yeah. Dia isim, isim juga makanya jadi mubtada dia. Bukan fi'il ya. Kalau isim berarti bisa jadi mubtada. Ini isim, namanya isim mabni. Tulis aja. Jadi kalau kita belum paham, bagusnya tulis. Nanti kan kita lewat lagi, ada ketemu lagi. Ketemu lagi. Nanti orang hafal. Isim mabni ini jadi mubtada. Yang tadi ma'a udah ya, udah tahu ya. Ma'a. Ma'a kenapa fathah? Tadi sekarang belum nih. Siapa ya? Siapa yang bisa jawab? Kenapa ma'a itu fathah? Tadi kasro udah, oke. Okay. Tadi doma udah, oke. Okay. Sekarang fathah. Kenapa dia fathah? Karena. Apa? Tadi ada yang dengar gak? Karena. Masdar. Kan kalau masdar yang ini, yang ahlan. Masdar. Kalau ini masdar nih, kalau ini ahlan wa sahlan ini masdar nih. Masdar. Kalau yang ini ma'a apa? Dia tadi enggak ada yang ngeh ya? Dia zara. Ingat? Zara. Zara. Zara itu apa tuh? Zara itu keterangan, kayak keterangan tempat, keterangan tempat dan waktu. Cuman dua sih. Kalau zara itu keterangan tempat dan waktu. Oh iya iya. Kayak misalnya ma'a bersama. Berarti dia kalau bersama itu tempat tuh. Yeah. Dimanapun berada bersama bersama keselamatan gitu. Kayak misalnya ba'da. Itu kan setelah, itu kan fathah. Ba'da maghrib, ya enggak? Yeah. Setelah berarti itu dia keterangan waktu gitu. Yang semirip-miripnya sama itu. Misalnya tahta kan di bawah, tahta di bawah, tahtal maktab gitu. Jadi dia membuat jadi kasroh nih setelah tahta, setelah ma'a, setelah yang tadi fauqo, contoh gitu. Setelah kalimat itu kasroh dan nanti bentuknya jadi upah. Ya jangan pusing ya. Cili-cili. Iya. Oke, sekarang bergantian dicoba. Coba ini jadi nada dan huda. Huda, nada perempuan, huda juga perempuan. Gantian. Bu Firly sama Bu Nur Hayati. Dari assalamualaikum. Saya dulu, Bu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadihi ukhti hiya tabibatun. Ahlan wa sahlan. Hadihi sadiqati hiya talibatun. Ahlan wa sahlan. Ma'a salama. Iya. Sekarang Bu Fitri sama Bu Firly. Siapa dulu? Yang nanyanya Bu Firly. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadhihi ukhti hiya tabibatun. Ahlan wa sahlan. Hadhihi sadiqati hiya talibatun. Ahlan wa sahlan. Ma'a salama. Ma'a salama. Ya. Sekarang Bu Fitri yang ini. Bu Fitri yang nanya. Jawabnya Bu Nur Hayati deh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadhihi ukhti hiya tabibatun. Ahlan wa sahlan. Hadhihi sadiqati. Hiya talibatun. Ahlan wa sahlan. Ma'a salama. Ma'a salama.
Iya. Sekarang, sekarang udah kebayang belum pembincangan mereka? Udah kebayang ceritanya belum? Dia lagi ngapain? Lagi? Saudaranya ini. Kan satu lagi. Dan ini temannya ya, rekan. Temannya. Temannya yang satu saudara perempuannya, yang satu temannya. Terus dia bilang halon wasahlan ya kan. Nah, terus sudah gitu mau berpisah bilang maaf selama. Oke, tutup ya. Bisa. 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 Boleh. Ya, ingetin, udah ingat? Enggak, intinya aja tapi udah ngerti tadi misalnya ini saudara saya hadhihi ukhti, iya Tobi Batu dia tahu ya. Ahlan sahlan, selamat datang gitu kan. Terus terus dia kenalin lagi hadhihi dia koti, iya Tobi Batu. Oh iya, ahlan sahlan gitu. Terus udah selesai ngobrol, wassalamah. Udah, tutup ya. Oke, siap kita tutup. Apa duluan? Nanti salah salah nggak apa-apa, salah atau betul nggak apa-apa. Kali ini aja biar apa, biar semua merasakan gantian gitu ya Ustazah. Ya betul betul. Ya, ada yang pernah nanya yang jawab deh. Ya ya betul. Bu Nur Hayati sama Bu Fitri. Saya dulu ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadihi ukhti. Ya. Hiya talibatun. Betul nggak? Nggak apa-apa, ditukar-tukar nggak apa-apa. Tobi Batun. Ya, ya Tobi Batun. Iya, terus jawabnya? Ahlan wa sahlan. Ya, betul. Terus? Hadihi sodiqati. Ya. Hiya Tobi Batun. Ya. Ahlan wa sahlan. Oh, gampang ya, Naya. Jawabnya. Ma'a salama. Ma'assalamah. Ya, sekarang gantian. Gantian, Bu. Sekarang Bu Fitri nanya menjawab yang Nur Hayatinya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadhihi ukhti. Ya. Hiya tabibatun. Ya. Ahlan wa sahlan. Hadihi ukhti, teman-teman. Hadihi sadiqati. Sadiqati hiya talibatun. Ahlan wa sahlan. Ya. Ma'as salamah. Ma'as salamah. Ha, barakallah. Sekarang yang berarti yang nanya siapa ya? Bu Firly yang nanya nih sekarang, yang jawab Bu siapa? Mau bebas. Bu Firly yang nanya. Yang jawab siapa? Siapa aja boleh, orang gampang kalau jawabnya. Yang jawab dua-duanya boleh. Saya. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Hadhihi ukhti hiya tabibatun. Ahlan wa sahlan. Hadhihi sadiqati hiya talibatun. Ahlan wa sahlan. Ma'as salamah. Ma'as salamah. Ya, alhamdulillah. Barakallah. Fikunna jami'an. Gampang ya ngobrol bahasa Arab. Gampang ya. Berarti bisa ditampilin. Halo, baru segitu. Bisa ya. Nanti ditambahin kalau kurang. Ini kan cuma sedikit. Nanti ditampilin bisa ya Bu yang ini ya. Ceritanya lagi, ceritanya lagi kenalan nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kayak gitu. Enggak apa-apa. Mau live apa mau direkam? Kalian. Nanti tanggal 18 Desember hari Bahasa Arab Sedunia. Kalian. Halo. Hari tanggal 18 Desember mudah-mudahan bisa hadir semua. Allah. Iya, di Zoom gitu, biasa. Nanti mau live apa mau direkam aja? Live. Kalau live suka lupa ya. Enggak, kalau live ya pakai tulisan. Cuman logatnya dimantepin lagi kalau pakai tulisan. Enggak harus diapalin.
gimana? Berarti bisa ditambah dialognya, nggak cuman ini. Jadi sebelum ma'asalamah, sebelum berpisah tuh ada pembicaraan lagi gitu. Oke ya. Oke, sekarang lanjut dulu. Ini sini latihan nih. Latihan nih. Di sini lihat gambarnya, kemudian dengar, akit, dengar dan ulangin. Saya baca, ibu ulang lagi. Lihat tulisannya. Mudarrisun. Mudarrisun. Saya pakai harokat. Lebih enak pakai harokat atau enggak? Oke. Okay. Oke ya, biar kita bisa pas nulis ya. Pas nulisnya kita ngomong ya. Kalau disukunin mah paling gampang. Kalau disukunin mudarris gitu udah paling gampang. Cuman kita, saya pakai mudarrisun ya, biar ingat ya. Mudarrisun. Mudarrisun. Nah, ini laki-laki ya, muzakkar. Qalibatun. Qalibatun. Ini ada samar butahnya, berarti dia siswi. Ya. Tobi batun. Ya, terus ini saya kealingan ini muhandisun. 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 Ya. Terus yang ini, bentar. Ahun. Ahun. Ya, ini berarti dia mudzakkar ya, laki-laki. Ahun, nggak ada taknya. Sekarang ini ukhtun. 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 Ya, ini saudara perempuan ya. Sodiqun. Sodiqun. Ya, sodiqun. Sodiqun. Teman tapi yang laki, yang muzakkar. Terus kalau yang ini perempuan, sodiqatun. 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 Ya, kalau beda-bedanya ini udah tahu ya. Coba ibu bisa coret-coret nggak? Ada yang coba? Bisa gak? Pakai pulpennya bisa gak? Ada yang bisa? Gak bisa? Gak bisa nulis di layar? Gak bisa? Dia pakai HP bisa gak sih? Bisa, pakai HP. Ada gambar pulpen gak? Di pinggir kiri. Di pinggir kiri biasanya ada pulpen. Gak kelihatan. Oh ada pen. Coba pen klik deh. Pennya klik deh. Coba. Tapi nanti harus dihapus sendiri ya. Jangan coba dihapus lagi bisa nggak? Nah bisa. Yang ini bisa dihapus nggak? Cari penghapus. Yang ini siapa tadi? Ini saya nyoret tunggu. Dihapusnya gimana caranya? Cari penghapus. Udah nih eraser terus. Ya. Ya udah diklik. Udah biru kan dia warnanya. Klik. Terus dihapus. Terus hapusin. Hapus. Gimana bisa dihapus? Coba lagi klik eraser, terus diklik gambarnya, gambarnya dihapus-hapus gini. Ini buka. Soalnya yang bisa menghapus itu pemiliknya ya. Nah, coret lagi. Ya, bukan itu kan punya Mimi. Itu saya ustazah. Tuh bisa. Yang ini tapi enggak. Ya? Oh, berarti eraser ini all draw. Berarti apa bukan saya yang coret ya? Oh, berarti siapa dong yang nyoret? Iya kali. Oh, saya. Nyoba semua. Pantesan, saya juga nyoba ternyata. Nggak ketahuan siapanya ya. Sekarang ini nih yang kita lihat ya, hadza. Hadza untuk muzakkar ya. Hadza untuk muzakkar, ingat-ingat ya. Ntar ditutup nih. Hadza. Ini lagi ngenalin orang temennya tuh bisa pakai hadza. Kalau ini hadhihi perempuan. Sekarang ini ikutin ya. Hadza. Iya, ini tuh ha-nya kan enggak ada alifnya, ha-nya ya. Tapi dibaca tetap panjang ya. Hadza gitu. Hadza. Oh, ha-nya tetap panjang saja. Hadza. Iya.
Iya, walaupun gak ada alifnya. Jadi kayak kayak lompat, kayak lompat. Misalnya kalau ini kamu, kamu gitu kayak kayak diinin, kayak ditinggiin suaranya. Kamu atau ini gitu ditekan. Sekarang ini ya, Hadi. Hadi. Ini untuk menunjuk perempuan, tapi yang dekat ya. Jadi Hada sama Hadi itu yang dekat ya. Jadi kalau untuk yang jauh nggak bisa. Kalau kita nih ada temen nih, ini Hada sadiqati. Hada sadiqati, orangnya dekat berarti. Kalau di Quran ada, Hada min fadli Rabbi, tahu kan? Hada min fadli Rabbi, berarti Hada tuh Allah lagi nyebutin tuh nikmatnya. Allah tuh dekat tuh, ada di situ, nggak jauh-jauh. Hada min fadli Rabbi, nikmat yang ini dekat gitu, dari Allah. Terusnya huwa, ini untuk laki-laki. Huwa. Huwa. Iya. Yang ini perempuan. Hiya. Hiya. Iya. Udah apa semuanya? Sekarang ini layarnya bisa. Nah, layarnya nggak kelihatan ya? Ya kan? Yang gambar orangnya nggak kelihatan kan? Ya, artikan ya. Akhun artinya? Laki-laki. Saudara. Saudara. Jadi sejarahnya. Saudara laki-laki. Iya, sekarang ya ukhtun artinya saudara, saudara perempuan. Shodiqun teman laki-laki. Laki-laki. Shodiqatun teman perempuan. Teman perempuan. Ya. Sekarang yang ini. Gambarnya enggak kelihatan kan? Yang ini. Kelihatan masih. Kelihatan. Ya udah. Hadza artinya dia. Ini kan ini laki-laki. Ini laki-laki. Hadihi artinya ini perempuan. Dua artinya dia laki-laki. Dia artinya dia perempuan. Iya. Sekarang kasih garis. Jadi ini ibu bisa udah menggariskan. Sekarang ibu kasih garis, dihubungkan. Apakah dia hubungkan ke sini? Apakah dia hubungkan ke sini? Bisa. Sekarang bu. Bentar. Aku mencoret-coret aja sebentar. Hapus lagi. Udah mau apa? Udah kecoret tuh. Empat-empatnya ya. Sekarang Bu Fitri dulu. Bu Fitri empat-empatnya tolong digarisin. Yuk. Mulai. Iya. Enggak rapi. Apa-apa. Ya, betul. Terus? Terus ini berarti lurus dong ya? Iya. Gitu ya? Ya, betul. Terus? Ya, betul. Terus? Ini. Ya. Ya. Terus? Ya. Dah, hapus. Clear all, bisa langsung. Clear all. All drawing. Nggak tahu saja. Clear all. Oh, saya bisa. Dah. Oh, saya bisa ngapusin ternyata. Ya. Sekarang Bu Nur Hayati, empat-empatnya. Pakai panah juga bagus, Bu. Pakai panah. Nih ada kan panah. Nggak ada ya, Ibu mah ya? Draw bukan draw saja. Draw itu apa? Iya, kalau draw kan ada tuh. Iya, draw yang panah tuh. Nah, draw yang panah. Iya. Coba yang kayak gini tuh. Oh, nanti hasilnya begitu ya. Iya, hasilnya gitu, coba. Ya, belum ada yang panah. Sayap saja. Ya, bunuh hayat. Belum panahnya belum ada nih. Oke, habis dulu ya. Iya, enggak apa-apa. Terus ini sebentar tuh, dia itu hapus ke atas. Ini ngapain? Nah, sebentar ya. Hapusin dulu ke atas. Gimana? Udah garisnya? Mana? Ayo. Ayo garisin. Udah bisa belum?
Ya. Ini? Udah saja. Ya. Bu Nurhati belum semua? Oh, mana? Oh, bawah lagi ya. Sebenarnya tuh lupa sudah ngapusnya. Ya Allah. Apa? Bentar, ini hapus. Ini. Mana lagi kecoret-coret? Ya. Lagi. Ini? Ada lagi? Ke bawah. Ini karena saya pakai HP bentar. Gedein lagi. Masih ada. Cuma dua kan? Ini empat. Oh, sebelahnya. Geser, iya. Geser. Oh, ini ada apa? Ini. Oh, open dulu. Bentar, iya. Ini tuh susah. Ya. Terus? Aduh, dia belajar nulis. Belajar nyoret susah ya, Wia. Iya, soalnya coret lagi yang lainnya nih. Nah, ini sebentar. Ini, ntar. Tuan. Ini soalnya saya tuh digedein saja dari coret-coret. Nah, kita hapus dulu bentar. Apa nih terlibatun? Nah, sini. Iya. Bentar. Oh iya. Tuh, lupa mencetnya lagi. Ini. Terus. Yang mana? Oh, udah. Udah oke. Okay. Yeah. Gitu ya. Aduh, bisa menulis sambil hapus. Bisa hapus nggak? Kepencet, mau lupa nutup dulu, jadi coret-coret di mana-mana. Iya, di clear all bisa? Clear all, nggak ada, ini satu-satu kayaknya. Oh iya, nggak apa-apa, satu-satu. Hapusnya. Bentar, mau gesernya juga, hapus dulu. Saya gedein soalnya saja, aduh maklum, matanya sudah. Udah, nggak apa-apa. Sekarang Bu Firly, yo garis pakai panah. Pakai panah mana sih yang belajar panah? Di itu, di laptop. Ya, kalau di HP. Laptop, ya. Tapi ada juga kali, Bu, ya. Di HP ada juga kali garis-garis gitu. Panjangin, Bu, tariknya. Nah, nggak apa-apa. Tariknya panjang, agak panjang. Ya. Udah nggak apa-apa, terus. Ya. 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 Oh ya. Yes. Jarang-jarang ya pun coretin laptop sama HP. Panjang bener. Ini bisa. Iya, udah enggak apa-apa. Sekarang saya clear on bisa. Tuh, saya clear on bisa. Sekarang ini, Bu, kasih checklist. Kelihatan semua enggak gambarnya? Atau harus digeser-geser ya? Saya geser-geser usahanya. Ini gede. Di HP dan misalnya. Sekarang yang ini dulu nih, yang 6, yang ini nih. Yang ada laki-lakinya nih. Sekarang cari, saya ucapin, Ibu kasih checklist ya. Ada checklist nggak? Atau pakai yang biasa coret gitu aja, coret aja. Ibu siapa ya? Bu Nur Hayati. Udah bisa? Bentar. Tuh, apa kecoret lagi tuh. Bu Nur Hayati yang nomor satu ya. Saya nyebutnya Hadihi. Yang mana? Sebentar, Bu saja. Gedein dulu nih. Hadihi. Checklist yang hadihi. Ini, betul, bentar. Bentar. Lagi. Hadihi, yang ini nih, mana? Nomor satu. Yang hadihi, yang ini yang paling bawah saja. Yang nomor satu. Nomor satu, bentar. Kasih checklist.
Nomor satu tuh. Oh, bentar-bentar. Saya ada nomornya ya, sebentar. Geserin dulu saya mah. Yang ini nih, bentar. Oke, itu aja ya, coret-coretan. Checklist-nya belum ada. Iya, enggak apa-apa. Coret itu aja. Nah. Hah? Salah. Laki-laki. Ini laki-laki ya? Sebentar. Iya. Ini yang bawah. Pulang. Pulang ya. Iya. Pulang, yuk. Oh, sebelahnya. Saya geser-geser soalnya. Iya. Susah pakai HP ya? Iya, enggak apa-apa. Sudah saya gedein, enggak kelihatan. Iya. Nah, yang ini nih. Hadihi, oh, yang mana? Hadihi, yang ini. Di silangnya boleh silang atau coret aja, yang penting nandain. Nih. Nah, iya. Terus yang nomor duanya ya. Ya. Ahun. Sebentar. Tuh baru ini belum dimatiin, kecoret lagi. Iya. Ahun, yang mana? Enggak apa-apa, Ahun. Di kotak aja checklist langsung atau ya, di sini. Sebentar. Ahun. Yang nomor 2 ya? Iya, yang nomor 2-nya. Yang nomor 2 ini. Ahun yang ini. Bentar. Ini? Iya. Nomor 3-nya. Mudarrisun. Mudarrisun. Yang mana? Ini nih, sebentar. Sambil aja ini nih. Mau digeser dulu malah kecoretnya asu. Berarti masalahnya dicoret-coretnya ya. Tapi udah dulu. Tahu. Ya, udah ya tahu. Ini ya yang mangkiri. Coret orangnya. Bergerak-gerak ya ininya ya? Iya. Oh iya. Kalau di laptop kan langsung ya. Ya. Kalau di HP memang bergerak karena gambarnya harus dikecilin, dibesarin ini ya. Iya. Jadi kendaraannya bergerak kebutuhan anak. Kayak kuliah juga. Ini udah? Ya, udah saya. Mudarrisunnya belum diceklist. Oh, mudarrisun. Iya. Mudarrisun teh guru ya, guru. Iya. Ini apa? Yang lagi ngajar. Oh iya betul, bedanya apa sih gitu. Nah, ini bedanya. Iya, kalau ini kan mahasiswa nih kalau kayak gini. Aduh, ini coret, jadi dicoret-coret tuh. Ini malah kecoretannya. Mau ngininin dulu tuh banyak kecoretan. Iya, ngecilinnya ya. Di sini. Tapi udah benar coret-coretnya di sini udah benar. Iya. Yeah. Apa-apa yang penting ditandain sebelah sini ya. Iya, yeah, balita lagi belajar nulis. Belajar nulis di HP. Nomor 4 pilih nomor 4. Bentar tuh. Saya pindahin ini dulu. Yang saya bilang ini mah udah ada tulisannya gampang ya. Surya. Ini mah untuk yang anak belum bisa baca. Kalau ini udah bisa baca mah bisa ini. Yang mana? Gimana saya hilang ini? Oh, bentar. Yang nomor berapa? Masih saya, Bu. Nomor 4. Saya nomor bilangnya 4. Surya. Nomor 4. Bentar, coret geser dulu. Oh, Surya. Iya. Orangnya ya, orangnya. Bukan orangnya. Oh, tulisannya. Ya, yang ini. Negaranya, okay. Negara. Kalau Surya itu negaranya ya. Sekarang yang ini yang udah nomor 4 dah. Nomor 5 Muhandis. Mana yang mana? Muhandis. Sebentar. Yang lupa ngapus itunya pensil dulu. Ini coret. Saya pindahin ke coret. Muhandis. Yang penting kecoret di bagian yang benar nih. Ini. Ya, betul. Yang nomor 6 ini nih lagi yang ini aja deh. Ini kayaknya untuk yang jauh ya, nunjuknya ya. Tilka, Tilka, yang mana Tilka? Tilka. Bentar. Ya, oke. Sekarang saya clear on ya. Aku bantu hapus. Sekarang Bu Firly ya. Dari nomor 1 checklistin hadza.
Hada. Yang nomor satu, hada. Pilih antara ini. Ini atau ini. Belum cukup. Masa gak makan. Yang mana? Bukan ini ya. Yang mana yang haga? Ini saja. Iya, coret. Dah boleh, gak apa-apa. Dua. Ukhtun yang mana? Ukhtun. Yang ini. Nomor dua. Ukhtun ini, perempuan. Iya. Nomor tiganya, tolibun yang mana? Mahasiswa ya. Iya. Yang misra mana? Jadi kalau Mesir tuh bilangnya misra ya, kalau negaranya ya. Dia kan nggak boleh i, nggak boleh kasro. Iya betul, misra manggilnya. Lima, Tobibah, Tobibah. Tobib, Tobibatun. Tobibah. Iya. Tobib, Tobib. Ini ya Ustazah, Afan. Bukan, ini kan ini tuh pakai topi insinyur. Gak kelihatan gambar. Oh, dokter ya. Yang ini pakai insinyur nih topinya. Maaf. Pennya dipencet lagi ya. Is. Ya, yang nomor 6 Zalika. Yang mana? Zalika tilka. Zalika kan itu Ustazah ya? Iya. Itu berarti oh kalau ini lebih dekat yang berarti ini ya Zalika. Bukan, bukan itunya. Ini kan ada yang laki ada yang perempuan. Berarti Zalika yang mana? Oh, ini sama-sama jauh ya. Saya lihat iya. Ini pendek maksudnya. Oh. Oh. Maaf. Iya. Bukan. Saya pikir saya, yang ini gitu. Saya bilang Zalika. Zalika yang mana Zalika? Berarti ini ya. Iya, Zalika kan ini. Yang ini Zalika itu. Tilka ya saja, perempuan Tilka ya. Iya, perempuan Tilka. Iya. Sekarang Bu Fitri ya. Bu Fitri. Bu Fitri tandain. Yuk. Yang ini hadihi mana? Hadihi. Iya. Yang ini ukhtun nomor 2. Ukhtun. Ukhtun mana? Iya. Mudarrisun mana? Pengajar. Mudarrisun. Mudarrisun. Iya. Yang ini Surya, Surya, negara Surya. Surya. Iya. Yang ini Muhandisun mana? Muhandisun. Iya. Yang ini yang jauh Tilka mana? Tilka. Perempuan ya? Iya. Mana sih kok nggak nyata? Kok nggak bisa saja tuh? Ya, klik lagi berarti. Ditekan gitu ya, dua kali biasanya. Kalau di laptop ditekan dua kali. Kalau di HP diklik aja. Kok nggak bisa? Tapi udah tahu ya, yang Tilka, yang mana? Iya. Oke, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, kalau belum punya bukunya berarti ini PR-nya nanti difoto atau gimana nih? Tapi harus ini mah bukan nggak bisa di PR-in. Ini ya diartiin Wahidun apa Itsnani apa? Jadi menulis angka ya. Jadi bacanya nih Wahidun Itsnani Tsalatsatun Arba'atun Khamsatun gitu. PR nih PR. Nanti saya fotoin nanti Ibu di PR bisa di checklist nggak? Ini kan saya PR-in, nanti saya foto. Nah, fotonya tuh diceklis sama Ibu jawabannya. Yang berarti ini, yang kedua ditulis Ustazah. Yang kedua, yang ini nih, yang ini angka-angka ditulis. Misalnya Wahidun 1 gitu. Itsnani ditulis dua. Gitu. Ya, ditulis aja. Tulis bahasa Indonesia. Iya. Satun 3, Arbaatun 4, Khamsatun 5 gitu. Ini harus hafal 5 minimal udah hafal. Terus ini mencocokkan. Misalnya ini 1 berarti ke 1 coretnya. 1 bukunya. Yang ketiga ya ketiga ya menarik. Terus yang ini. Iya, kalau yang ini diurutin, Bu. Misalnya ini acak nih ya. Ini kan diacak 2 3 1 5.
4 diacak. Nah, sekarang diurutin 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Kalau ini enggak, ini mah mendengarkan enggak bisa. Ini mah harus live. Udah itu aja PR-nya, cuma mencocokkan angka sama tadi menulis angka. Oke, itu aja ya, Bu. Ya. Ya. Sudah selesai. Kita foto dulu. Semangat. Satu. Ntar dicuci, ntar dicuci. Bu Fitri, 1, 2, 3, cis. Ya. Baik, sudah selesai. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin dan istighfar astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi. Jazakillah, Ustazah.